manusia kita nak ulas balik pada pertemuan Tuzi dengan Tun. Katakan bahawa Tun ada mengajak Tuzi untuk menjatuhkan dan menjalani benar. Ya, perjumpaan itu adalah secara kembali dalam usaha kita untuk mencari satu, orang kata itu satu kesatuan dalam satu staf dalam apa yang kita telah asas bersama. Ya, saya bersama dengan Tan Sinudin, saya kata dengan Tuan Dr. Mahathir, saya bertanggungjawab untuk memastikan kesatuan itu wujud kembali. Ya. Jadi di situ kita mau, saya melihat dari lensa dia. Saya tak mau mengulangi apa yang orang menyebutkan, tetapi tujuannya adalah untuk melihat dari lensa Tuan Dr. Mahathir mana hala tuju bersatu. Pendapat mungkin berbeza. Saya rasakan apa yang dilakukan yang telah pun kita persetujui di mesyuarat Majlis Pimpinan Pimpinan Tertinggi nombor 1 malam tadi, nampaknya hala tuju kita jelas. Kita tak perlu nak spekulat ke mana hala tuju bersatu, mana kekuatan saya amat jelas. Jadi tak perlu kita timbulkan apa saja perbincangan saya dengan yang berhormat Tuan Dr. Mahathir. Itu adalah perbincangan kembali.